Sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih buat Mbak Putri juga ya Mbak ya. Jadi aku kasih kandang kambing sama ini untuk Mbak. Semoga saja dengan kacamata barunya beliau bisa membuat tali ijuk lebih mudah. Tapi selain itu ternyata Mbak Kakung juga kelihatan lebih muda dengan kacamata barunya. Lihat tuh, Mbak Putri aja sampai kagum melihatnya. Suka ya Mbak Putri ya? Udah Mbak, kita jalan-jalan lagi ya. Nah, sekarang giliran Mbak Putri yang aku beri hadiah. Ini cincin buat Mbak Putri. Karena emang satu-satunya keinginan dia tuh selama 80 tahun hidupnya cuma pengen punya cincin ini aja. Tolong diterima ya Mbak ya. Tapi ada kejutan lagi buat para mbah yang sudah mengajari aku tentang hidup, yaitu kandang untuk kambing gaduhan mbah. Iya mbah, sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih buat Mbak Putri juga ya mbah ya. Jadi aku kasih kandang kambing sama ini untuk Mbah Kung semua. Oh iya. Untuk gantiin kambing Mbah Kung yang hilang 8 bulan lalu ya Mbah ya. Iya. Ya boleh dilihat Mbah. Boleh dibaca Mbah tulisannya Mbah. Iya. Coba kelihatan gak Mbah pakai kacamata bisa Mbah? Selain kandang kambing, aku juga punya hadiah lain untuk mereka. Iya. Mbah mau punya kambing lain? Mau tapi tidak bisa beli. Tapi mau banget ya Mbah ya. Iya mau. Mbah Putri juga mau punya kambing lagi ya Mbah. Iya Mbah. Loh kok ada kambing lain tiba-tiba masuk ke kandang? Ini kambing siapa Mbah? Mbah tau gak ini kambing siapa? Kambing siapa ini? Ada banyak tuh Mbah, kambing siapa Mbah? Datang segini itu kambing siapa ya? Mas, kambing buat siapa ini Mas? Ini buat Mbah Marjo. Oh, buat Mbah Marjo. Oh iya. Ya jadi ini kambing semua ada 5 buat Mbah ya. Iya. Ya saya ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan yang paling penting adalah gubuk Mbah yang sudah reot diperbaiki. Mbah kemarin ini atapnya udah mau roboh ya Mbah? Iya. Sekarang kita ganti, biar bagus ya Mbah ya. Iya, jadi kalau hujan udah nggak bocor lagi. Nah diganti semua ya. Mbah seneng nggak Mbah? Gak bisa kesemu lagi. Oh, Mbah.